Kalau turunnya nanti aja. Udah gak perlu cekin ya? Langsung bisa masuk? Gak tahu, makanya saya coba. Kamu coba turun dulu aja, lihat dulu. Semalam kita nyampenya jam berapa ya? Jam 6:30 ya kayaknya ya. Terus tempatnya sini kan gelap banget. Terus kita pikir kita nyasar tuh. Soalnya bentuk tempat kita nginep itu kayak rumah biasa, nggak kayak villa. Kan kita taunya kan villa, ada kolam renang. Tapi ngeliat penampilan depan tuh kayak nggak meyakinkan gitu. Tapi benar, tulisannya Bulu Gecko. Coba kita lihat ya dalamnya ya. Hai sayang. Apa? Ini dari mama. Mantu. Yuk kita lihat dalamnya kayak gimana. Tuh. Ada kolam renang langsung pinggir pantai. Coba tuh. Tuh, lihat view-nya tuh. Sini. Wow, langsung pantai ya, Dek ya. Coba kita enggak sempat berenang. Tuh. Jadi kalau misalnya yang kecapean dari Surabaya, kita enggak langsung jos ke Kota Bali. Ke langsung ke pusat Balinya. Nah, kita itu bisa mampir ke sini dulu, ngecas tenaga dulu. Ya, karena ini dari pelabuhan sekitar 1/2 jam ya kayaknya ya. Jadi lumayan lah. Ada view pantai, ada kolam renang. Harganya pun nggak terlalu mahal-mahal juga ya kayaknya. Lumayan lah untuk 2 kamar. Bali ya. Nah, kita masih di sini. Terima kasih ya. Selamat Hari Raya Natal ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya, Bu. Dadah. Hati-hati. Ya, rencananya lanjut kita ke Tanah Lot. Kata orang-orang ya kalau dari dulu-dulu lah kalau belum ke Tanah Lot berarti belum ke Bali. Walaupun sebenarnya tujuan wisatanya makin hari makin banyak dan banyak juga yang baru. Iya, 4 dewasa. Berapa? Oh, oke, masih. Oke, kita baru sampai ya di Tanah Lot, cari parkir dulu. Jam berapa ya? Sebenarnya sih nggak terlalu. 3 jam Bali jam 4. Nggak terlalu ramai. Akhirnya setelah perjalanan panjang kita nyampe juga di Tanah Lot. Nah, kita udah ke Tanah Lot udah nggak hitung ya sekian kali ya. Oh, cuma wow. Cece belum datang, pernah datang ke sini ya. Cece, Dede belum pernah ke sini, Mbak belum pernah ke sini. Kalau keadaannya kayaknya nggak seramai dulu ya. Iya, kalau dulu tuh ramai banget, sampai ngantri biasa masuknya. Ini juga banyak yang tutup kok jam segini.
silakan. Baru pertama kali kesini tuh sepi dong. Parah ini sepinya. Lagi lebih dalam lagi. Crispy. Oh, banana crispy. Kita jual. Mana jual? Sini aja di depan dulu. Oh. Sini. Ya, banyak kan tutup. Ini baru buka, baru mulai rame. Ramenya juga enggak bisa balik. Ada seperempat palingnya. Balik seperempat aja. Ya. Ini lagi? Ada dua. Tadinya mau makan banana crispy gitu, cuma kayaknya banyak yang tutup, kayaknya nggak ada yang jualan ya. Sepi banget, parah banget. Terus udah gitu ya, bajunya tuh jadi kayak di diskon tuh parah. 20.000, 50.000 dapat 3. Kalau dulu kan mana dapet. Ini karena saking sepinya, jadi semuanya diobrol habis-habisan. Sekarang kita pulang ya. Kita menuju ke villa. Villa kita yang kedua. Yuk. Gimana perasaannya? Kayaknya enggak sabar. Gang ini selalu gelap-gelapnya.